5 Fakta Pernikahan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati telah menggelar pernikahan tertutup pada Sabtu, tanggal 30 Januari tahun 2021. Meski tak terbuka pada publik, beberapa rekan selebriti tampak hadir dan memberikan selamat pada pasangan yang saling mengenal sejak tahun 2002 ini. Ibnu mengungkapkan bahwa pernikahan tersebut digelar setelah mereka berkencan selama 6 bulan. Bukan itu saja, gaun pernikahan yang dikenakan oleh bintang film Bodyguard ugal-ugalan ini juga sukses mencuri perhatian. Penasaran? Yuk simak fakta pernikahan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Fakta 1. Pacaran 6 bulan. Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati menggelar konferensi pers untuk membahas pernikahan mereka. Dari situ terjawab sudah rasa penasaran publik terkait jalinan asmara mereka yang telah berpacaran selama 6 bulan. Ibnu dan Ririn berhasil menutupinya selama berbulan-bulan dan pada November tahun 2020 lalu barulah mereka go public. Saya Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati melangsungkan pernikahan setelah kenal cukup lama tapi untuk berpacarannya kita baru 6 bulan dan hari ini tanggal 30 Januari kita melangsungkan pernikahan. Kata Ibnu dilansir intip seleb dari YouTube KH Infotainment pada Sabtu, tanggal 30 Januari tahun 2021. Fakta 2. Mahar pernikahan. Ketika ditanya soal mahar, Ibnu enggan membeberkannya. Namun diketahui dalam video yang beredar saat Ibnu melangsungkan akad, mahar pernikahan yakni 100 gram logam mulia. Mereka mengungkapkan bahwa tidak ada arti khusus mengapa memilih hari ini sebagai tanggal pernikahan. Aktris 38 tahun ini hanya ingin membuat tahun 2021 menjadi lebih baik dan mengawalinya dengan pernikahan. Fakta 3. Konsep pernikahan. Pernikahan mereka dipenuhi oleh nuansa putih. Hal itu terlihat dari dekorasi dan gaun yang dikenakan oleh Ririn. Usut punya usut, Ririn memilih putih karena Ibnu awalnya memberikan bunga anggrek berwarna serupa. Menurut aktor 38 tahun tersebut, Ririn menyukai bunga dan warna putih. Pernikahan mereka juga mengikuti protokol kesehatan dan tidak mengundang banyak tamu. Bunga pertama yang dikasih Ibnu buat saya itu warna putih dan anggrek. Jadi itu alasan saya memilih konsepnya seperti ini tapi disetujui juga sama Ibnu, tutur Ririn. Fakta 4. Bahas anak. Ibnu dan Ririn tidak memikirkan rencana bulan madu karena usia yang hampir menginjak kepala 4. Untuk masalah momongan, mereka menyerahkannya pada Tuhan. Diketahui bahwa Ririn memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya dan Ibnu juga memiliki seorang anak dari pernikahan dengan Ade Maya. Udah tua, apa itu honeymoon? Aduh yang jelas kita mungkin setiap hari honeymoon. Amin. Kalau saya orangnya realistis apa yang ada di depan, apa yang sudah ada itu kita nikmatin, kita jalani bersama-sama. Apa yang belum ada nanti kita pikirinnya, kata Ibnu. Fakta 5. Ziarah ke makam mantan suami Ririn. Sebelum melangsungkan pernikahan, pengantin baru ini juga berziarah ke makam mantan suami Ririn yakni Ferry Wijaya yang meninggal pada tahun 2017 lalu. Ibnu senang ketika ia diajak berziarah dan berdoa sebelum acara pernikahan. Lebih tepatnya emang kita pengen ziarah aja dan nganterin Ririn. Saya dengan senang hati gitu diajak untuk berziarah, kata Ririn. Biarlah itu menjadi doa, kata Ririn Ekawati terkait mengunjungi makam Ferry Wijaya sebelum pernikahan dengan Ibnu Jamil.